FM viewers, bagaimana kabar kalian semua? Seneng banget gue, Apriliana, bisa menjumpai kalian semua di Bintang, your one stop infotainment and lifestyle update. Nah, di episode kali ini, Bintang bakalan memberikan berbagai macam informasi terupdate dan terkini seputar dunia lifestyle and infotainment. Yuk, langsung saja kita ikuti liputannya. Halo Bintang viewers, senang sekali Bintang dapat kembali menemui kamu. Hari ini Bintang sudah menyiapkan satu informasi dari dunia musik tanah air, tepatnya dari penyanyi ganteng bersuara emas, Della. Mengawali karir di sebuah ajang pencarian bakat pada tahun 2004, perjalanan karir pemilik nama lengkap Stanislaus Alexander Liel Dellon Thamrin terbilang cukup mulus. Selain laris menjadi penyanyi solo, suami artis cantik Yeslin Wang ini juga kerap diajak bermain film dan sinetron serta iklan. 10 tahun pasca menjuarai Indonesian Idol, Dellon yang hari itu tampak sumringah berbagi cerita mengenai single terbarunya yang bertajuk Untuk Apa. Welcome Delloners yang rindu mendengar suara merdu pengagum Josh Groban ini, langsung aja yuk kita simak bersama ngobrol-ngobrol santai Dellon bersama Bintang. Emang lagi mau keluarin single baru, judulnya Untuk Apa. Ini ceritanya tentang apa? Cerita gini nih, Ami ada pacar nih. Pacar ya. Oke. Nah, Ami bilang ke pacarnya, lu tenang aja, untuk apa sih lu cemburu gitu. Gua udah milik lu seutuhnya. Dia cemburunya sama mantan Ami. Oh, mantan udah ke laut. Udah ke laut kan? Gitu. Jadi memang untuk si Ami bilang, gua sama mantan tuh gak ada apa-apa. Jadi lu tenang aja. Tenang gitu aja, ya? Untuk apa sih lu cemburu, untuk apa sih ya? Asik. Ya, Dellon sendiri kan sudah berkarir di dunia musik ini mulai dari mengikuti Indonesian Idol tahun 2004 ya? Berarti udah 10 tahun? 10 tahun. Nah, dalam 10 tahun ini ada apa sih yang pasti ada suka dan dukanya ya? Bener. Di dunia musik? Apa saja? Saya nggak temukan dukanya, tapi saya temukan sukanya terus. Suka? Suka. Oh, iya, terus. Suka. Suka banget. Apa itu? Contohnya apa? Jadi memang jarang berduka aku kalau di dunia musik, karena memang aku kebetulan ketemu orang-orang yang luar biasa, ketemu orang yang menyupport saya, menyupport gue juga, terutama yang sekarang ini menyupport gue banget tuh istri gue. Istri. Yeah. Jadi Yeslin. semakin semangat gitu ya. Untuk pencapaian tertinggi di tahun ke-10 ini ada apa tidak? Pencapaian tertinggi apa? Mungkin nggak terlalu ditegesin sih ya, terlalu apa, pencapaian tertinggi itu tuh udah kemarin-kemarin itu. Tapi sekarang tetap harus mempertahankannya, gimana caranya gitu, itu yang paling sulit, mempertahankan. Nah, kalau keinginan sampai saat ini yang ada yang belum tercapai apa? Mungkin kalau karir apa ya, mungkin tetap aja sih begini-begini aja, aku sudah mendapatkan apa yang aku mau, tetap nyanyi aja deh, tetap ngeluarin, tetap produktif gitu, katanya kamu bilang produktif. Karena memang aku suka tantangan baru, Ami. Jadi apapun yang di depan mata itu tantangan yang ya yang gue pikir ini harus gue jalanin, gitu, tantanganin. Karena apa, kalau gue nggak jalanin, gue nggak hadapin ya itu bukan Dellon ya. Bersih, inilah Dellon. Lagi sahabat liputan6.com, jangan bilang-bilang Dellon tapi ya. Sebelum wawancara ini saya sudah melihat biodata Dellon juga, udah ngintip. Dan saya udah tahu dia lahirnya tahun berapa gitu. Tapi kenapa dia masih terlihat sangat muda ya? Apa rahasianya? Boleh diceritakan apa rahasianya? Pertama, selalu bersyukur dalam segi kondisi apapun. Bersyukur kepada Tuhan. Mau dalam keadaan sakit, sehat, banyak rezeki, banyak lagi drop. Apapun gitu, bersyukur. Nah, kenapa? Kalau kita bersyukur, kita kan dikasih kemudahan, bukan kemudahan, kemudahan. Kemudahan dan juga kemudahan, mungkin. Pinter ya, teman-teman. Apalagi? Terus? Olahraga mungkin, olahraga, makan dijaga. Olahraga, makan dijaga, tidur teratur. Istri muda, istrinya masih istri muda dan cantik muda, kan? Cantik. Bukan jadi, istri jadi muda, bukan istri muda, istri masih muda istri dan masih cantik. Muda, ya. Terus, banyak yang menyupport aku. Yeah. Terus,
apalagi mungkin nggak boleh stres. Tapi kita juga ingin tahu nih apa bagaimana lagu dari Untuk Apa ini yang baru boleh nyanyiin boleh-nya aja dulu. Oke, silakan. Main musik. Enggak tahu. Kan ini baru ya. Ini baru, baru mau dipelajari. Lagu seperti ini. Refrennya aja. Untuk apa sih yang kau cemburu lagi kepada dirinya? Mau apa lagi? Mau apa lagi? Kini kita sudah saling memiliki. Aduh, jadi pengen ikut nyanyi lagi ya. Sukses selalu. Sukses. Kita tunggu album terbarunya ya. Amin. Oke, okay, Music Flash. Sampai jumpa. Gimana Bintang Viewers? Keren banget kan informasi yang sudah Bintang berikan buat kalian semua. Nah, untuk kalian yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terkini seputar infotainment dan lifestyle, terus saksikan Bintang jam 7 malam setiap Senin sampai Jumat hanya di liputan6.com. Saya Apriliana, mohon undur diri untuk Bintang, your one stop infotainment and lifestyle update. Ciao-ciao!